adalah kita setelah masuk ke ekspektasi satu pulba acak diskrit. Nah, di sini nilai ekspektasi dari pulba acak diskrit yaitu ekspektasi misalkan ada fungsi ux, berarti kita cari sigmanya untuk setiap x dikali fungsi ux tersebut dikalikan dengan px. Ya, fungsinya. Fungsi peluang. Oke, selanjutnya nilai rataan pulba acak diskrit atau yang biasa kita tulis dengan ekspektasi x, yaitu kita cari sigma untuk setiap x. Karena di sini x, kita tuliskan x dikali dengan fungsi peluangnya, yaitu px. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mencari varians? Jadi, varians dari pulba acak diskrit, varian x bisa kita cari dengan sigma untuk setiap x, x dikurang mu dikuadratkan dikali dengan fungsi peluangnya, yaitu px. Dengan mu adalah ekspektasi dari x, di mana yang ini ya rumusnya. Oke, demikian penjelasan untuk nilai ekspektasi, kemudian rataan pulba acak diskrit, dan varians dari pulba acak diskrit satu variabel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.